Oke guys, jadi kalian tadi bisa lihat sendiri tuh gila parah Sanjinya ya. Si Vainsmoke Sanji hero terbaru. Oke, jadi di sini gua bakal main arena aja ya. Oke, saya langsung serang aja nih. Rank 141 dan saya pakai formasi ini coy. Langsung kita serang aja coy. Oke, apakah kita bisa menang ya coy lawan formasi ini? Oke, kita menang stun pertama coy. Apakah kita bisa menang ya? Waduh, di sana stunnya ada si Robin sama Caesar. Full stun sana coy. Semuanya bisa stun tapi kita tetap menang coy. Karena kita ada buah Hancock dan Ichiji ya. Itu kan bisa attack speednya ya coy. Kita bisa naik dan menurunkan attack speed musuh, jadinya gila parah coy. Oke, jadi di mungkin gua bakal reset aja. Pokoknya di video kali ini gua bakal push arena aja coy. Nah, wah, ada level 82 coy. Ini biasanya GG parah sih kalau levelnya rendah. Wah, ya kan seperti saya bilang, mesti GG parah ada Shiroike coy. Gua udah pasti kalah. Nah, ini udah level 89. Dan ya, oke, kita bakal serang aja karena apakah kita bisa menang cuk, kita lihat aja nanti ya. Terus baru kita kan bintang 5 cuk, apakah bisa menang ya. Level atau bintang yang mau pengaruh ya, kita bakal lihat. Wah, kita menang stun ya coy. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri, lebih baik bintang daripada level coy. Jadi misalnya kalian level 90, saya level 87, tapi peres-peres saya udah bintang 5. Dan kak, misalnya kalian tuh level 90 tapi peres-peresnya masih bintang 3 coy, ya udah pasti menang gua sih coy. Tapi formasinya tuh ya, dia juga harus pakai formasi ya mirip-mirip kayak gua sih. Kalau Shiroike Fujitora itu beda lagi cuy, udah pasti kalah sih tuh kayaknya. Iya cuy, itu kan gila-gila parah coy. Oke, gua bakal main arena lagi ya. Di sini gue bakal kasih tips aja main arena ya. Ya, di sini dia udah bulan 3 persperenya dan gue masih bintang 5 ya coy. Ini gue kalah coy. Ini gue bakal cari yang mungkin persperenya bintang 5 atau 4 ya coy. Dan mungkin kalian bisa komentar di bawah selanjutnya hero gue bikin video apa ya. Wah, dia udah masih bintang 4 tapi udah bulan coy. Gue udah pasti kalah ya. Tapi kita coba aja coy. Tapi ini insting saya nih udah pasti kalah ya, karena tadi udah matahari, kalian bisa lihat sendiri. Tapi peres-peresnya masih bintang 4 ya coy. Tapi tadi pokoknya kalau kita kalah bintang sama matahari yang kayak gitu sebulan, kalau udah kalah jauh kayaknya udah 100% kalah coy. Kalian bisa lihat sendiri, ini pasti gue kalah coy. Oops. Oke, kita bisa lihat ya, di sini gue udah pasti kalah sih karena tadi gua kalah bintang coy. Bukan peres-peresan tadi Robin atau Caesar yang matahari coy. Dan wah, kalau udah matahari itu gila parah sih coy, gua udah pasti kalah coy. Dan kesempatan gue menang pun nggak ada ya coy. Tuh, gua aja sampai kalah coy. Dan mungkin karena dipengaruhi oleh level juga ya. Level sih sebenarnya juga ngaruh banget ya coy. Wah, gua udah pasti kalah nih, gua speedin aja nih coy. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini gua langsung kalah ya coy. Wah, udah kalah telak gue coy. Udah kalah coy. Oke, di sini wah gila parah coy. Dan ternyata peres-peres saya udah bulan 1 ternyata ya. Oke, kita bakal main lagi nih coy. Pokoknya kita bakal push terus coy sampai rank 100 ke bawah ya, kalau bisa sih. Tapi di sini wah, gue udah pasti kayaknya kalah cuy. Gue parah nih. Wah, udah bulan dong. Tapi gue nih, kita bakal buktiin ya apakah bulan lawan level itu menang mana cuy. Di sini gue levelnya menang gua, tapi soal bintang bulan menang dia cuy. Kita bakal lihat apakah bintang sama level itu lebih bagusan mana sih cuy. Tapi gue sih lebih ngaruh ke bintang ya cuy. Kita bakal speed satu aja di sini. Tapi kalau gue menang nih gila parah sih. Oke, kita bakal lihat aja nih.
Wah, gue kayaknya menang, cuy. Anjir, kok bisa ya? Wah, gila, cuy, gue menang, cuy. Kok bisa, cuy? Kan tahu kenapa? Kalian komentar di bawah kenapa gue bisa menang, cuy. Kalian bisa lihat sendiri, NL-nya sana udah Matahari 1 dan Mihawk 5. Buah Hangkok gue kalah, cuy. Kalian bisa lihat sendiri di sana Buah Hangkoknya. Oh ya, gue tahu, cuy. Mungkin di sini karena gue pakai Cici ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri tadi gue stone duluan ya kan, cuy. Wah, gue langsung rank 109 dari 135 ya tadi. Gue langsung naik berapa dah? Tadi naik 30 berapa, cuy. Jadi mungkin yang mempengaruhi di arena ini ya, cuy. Kualitas hero tadi sana peros-peronya masih kuning dan gue udah merah ya. Mungkin itu, dan level gue levelnya tadi juga menang. Tapi tadi gue itu kalah di itu ya, mata bintang-bintang matahari itu ya. Gue kalah di itu ya, cuy. Ya, jadi mungkin itu, dan gue pakai GG, mungkin gue menang attack speed. Dan kapal gue juga pakai yang kapal yang biru ini yang bisa nambahin attack speed ya, cuy. Jadinya mungkin gue menang attack speed, cuy. Ya, itu juga pengaruh sih. Wah, ini gue kalah, cuy. Sana juga pakai GG sih. Jadi gue kalah kemungkinan ya, cuy. Jadi kita bakal cari yang lebih mudah lagi, cuy. Ini terakhir nih. Terakhir, cuy, udah mau 10 menit ya. Kita cari yang gampangan aja, cuy. Oke. Wah, ini kok lama banget, cuy. Ini gue langsung skip aja atau wah. Wah, kita bakal serang nih, cuy. Apakah kita bisa menang ya lawan level yang lebih tinggi dari saya, cuy? Oke, kita langsung serang aja ini, apakah bisa menang ya. Kalian sekalian ditonton, di subscribe dan di like dulu ya, cuy. Agar gua tambah semangat untuk bikin video baru ya, cuy. Oke, jadi di sini kita bakal lihat siapa yang bakal menang, cuy. Wah, nggak kena stunnya dong. Miss, cuy. Wah, ini kalah kiranya. Oke, gua udah ngeluarin itu skillnya Prosper. Wah, gua kena stun, cuy. Dan gua kalah nih, cuy. Wah, gua menang, anjir. Kok bisa ya? Gila parah, cuy. Gue udah pasti menang, cuy. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, insting gue menang, cuy. Jadi dah, kalian bisa lihat sendiri di sini gue cuma ngandelin si Mihawk aja udah cukup sih menurut saya. Jadi kalau di arena sih gue nggak perlu tank ya, cuy. Gue fokus ke sebenarnya gue fokus ke stun sama attack speed ya kalau di sini. Dan law ini kenapa saya nggak pakai NL, lebih ke law karena law bisa ngurangin damage musuh ya. Jadi kalau musuhnya sakit banget kita bisa kurangin ya berapa persen, pokoknya 40 atau 30 ya, gue lupa. Tapi pokoknya itu gede banget ya, cuy. Dan di sini gue cuma ngandelin si Mihawk yang bisa ngurangin energi, jadi musuhnya itu enggak energinya terkuras dan ultinya itu ngurangin, cuy. Oke, kalian bisa lihat sendiri walaupun NL-nya sekarang udah bulan 1 ya. Dan terus sesarnya kan bisa lihat sendiri dia udah awakening 5 dan matahari 2, cuy. Tapi gue tetap menang ya. Ya, mungkin karena pengaruh attack speed dan baris-baris saya udah kualitasnya masih udah merah ya, dan dia masih kuning. Oke, cuy, jadi mungkin segini aja video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe, cuy. Oke, see ya.